Assalamualaikum sobat pedilers, jumpa lagi nih bersama saya di sini ya di channel YouTube Yovanda Trisen. Mancap. Di pertengahan bulan Mei ini ya, saya akan memberikan promo terbaru sama sobat pedilers. Nah, untuk promo terbarunya ada dari senapan angin pipa OD38. Untuk senapan anginnya ada dari Predator OD38 chamber tumpuk dan juga Predator OD38 chamber monolite. Oke sobat pedilers, di sini kita akan membahas dulu ya untuk spesifikasi Predator OD38 chamber tumpuk, dan nanti kita juga akan membahas untuk spesifikasi Predator OD38 chamber monolite secara singkat ya. Dan yang saya bawa ini ada senapan angin dari Predator OD38 chamber tumpuk menggunakan popornya model lipat seperti ini ya sobat pedilers. Dan di sini untuk panjang larasnya ada di 60 cm. Larasnya berbahan dari baja seamless OD13 dan untuk serombongnya di sini menggunakan OD16. Lalu untuk tabungnya di sini menggunakan tabungnya bahan dural ya. Untuk manometer terletak di ujung tabung depan seperti ini. Dengan pengisian angin aman ada di 2500, maksimalnya 2600 PSI. Dan di tabungnya sini juga sudah dilengkapi sama frame yang frame tebal ya. Nah, seperti ini berwarna hitam. Dan untuk chambernya di sini berbahan dari ini tipe magazin, modelnya chamber tumpuk. Jadi untuk chambernya ini bisa dipakaikan magazin ataupun single shoot ya sobat bedilers. Jadi sesuai selera sobat bedilers ya. Dan untuk relnya di sini menggunakan rel Picatinny, ada dua rel ya, rel atas dan juga rel bawah. Lalu untuk pengisian angin terletak di samping kanan menggunakan mini coupler ya sobat bedilers. Picunya model trigger AA dan ini penampakan dari sisi sampingnya seperti ini. Varian warna full hitam ya untuk yang ready stock kali ini. Dan popornya di sini juga sudah model lipat. Nah, seperti ini. Lipatannya di sini juga sudah full CNC. Dan untuk pengerjaan Predator OD38 chamber tumpuk popor lipat ini sudah full CNC ya sobat bedilers. Jadi untuk finishingnya itu lebih rapi dan juga lebih presisi. Dan di sini untuk popornya juga bisa dimaju mundurkan seperti ini. Dan untuk harga promo senapan angin Predator OD38 chamber tumpuk popor lipat seperti ini, promonya mulai dari Rp3.200.000 aja. Dan nanti kalau kalian mau pembelian dengan full set itu nanti untuk harganya jauh lebih murah ya sobat bedilers. Dan nanti untuk full setnya itu ada beberapa pilihan untuk teleskopnya ya. Mulai dari teleskop Thomson, teleskop Discovery, teleskop West Hunter dan juga teleskop Markul Wolfrin. Nah sekarang kita akan bahas untuk promo full set yang pertama menggunakan teleskop Discovery ya. Maksud saya menggunakan teleskop Thomson dulu ya. Teleskop Thomson 39x40 dan juga pompa AGH mano besar yang 3 stage. Untuk popor, untuk kakinya itu sudah model lipat. Untuk filter selangnya juga sudah dilengkapi sama filter selang dan 6000 PSI. Itu nanti kalian bisa tebus murah di harga promo Rp900.000 aja ya sobat bedilers. Dan nanti kalau pembelian dengan teleskop bisa kita settingkan langsung dari sini untuk teleskopnya. Dan untuk promo paket full set yang kedua pakai teleskop Discovery VTR 624x42 AUAC beserta pompa AGH mano besar yang 3 stage, kalian bisa tebus murah di Rp1.400.000 aja ya. Dan nanti kalau pembelian dengan mau untuk teleskopnya mau yang lebih besar lagi nih untuk size-nya, kita ada rekomendasi dari teleskop West Hunter HD 416x44 SFP ya. Dan beserta pompa AGH mano besar yang 3 stage, kalian bisa tebus murah di harga promo Rp1.750.000 aja. Kalau kalian masih mau pakai teleskop yang lebih besar nih untuk size-nya,
kita ada rekomendasi dari teleskop Markul Wolfrin 416x44 SFIRG yang tipe FFP beserta pompa AGH mando besar yang 3 stage. Dan kalian nanti bisa tebus murah teleskop Markul dan juga pompa AGH di harga promo Rp2.500.000 aja. Dan nanti setiap pembelian unit beserta teleskop dan juga pompa ya, untuk teleskop dan juga pompanya bisa kita rakitkan dan kita settingkan langsung dari sini ya, untuk teleskop dan juga pompanya. Dan nanti untuk unitnya juga kita bikinkan video tes akurasi sebelum dikirim ya, di jarak 25 meter. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke promo unit yang kedua, ada Predator OD38 chamber monolet. Ini dia unit kedua ya yang akan kita promokan, ada Predator OD38 chamber monolet varian warna full hitam. Dan di sini untuk chamber monolet Predator OD38 memakai chamber monolet, untuk panjang larasnya ada di 55 cm ya sobat bedilers. Untuk spesifikasi yang lainnya hampir sama dengan yang Predator OD38 chamber tumpuk. Kalau ini menggunakan chamber monolet seperti ini, pengerjaannya juga sama, lebih apa, sudah full CNC ya. Jadi lebih presisi dan juga lebih rapi. Dan di sini untuk popornya menggunakan popor model segitiga, model maju mundur seperti ini. Nah, seperti ini. Di unitnya sini juga sudah menggunakan dua rel ya. Ada rel Picatinny yang paling atas seperti ini. Ini rel 11 ya sobat bedilers. Nah, seperti ini. Untuk tabungnya juga sama, menggunakan tabung Dural OD38. Untuk unitnya ini memiliki power yang sangat besar dan juga sangat irit ya sobat bedilers. Untuk setelan powernya kalian nanti bisa disetel di belakang chamber seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan untuk harga promo dari Predator OD38 chamber monolet laras 55 seperti ini, promonya mulai dari Rp3.350.000 aja. Dan nanti kalau kalian mau pembelian full set itu nanti jatuhnya lebih murah ya. Dan nanti kalau pembelian full set itu nanti untuk teleskopnya mulai dari Thomson, Discovery, West Hunter dan juga Markul. Dan sekarang kita akan masuk ke promo paket full set pakai teleskop Thomson 39x40. Untuk promo paket full set yang pertama menggunakan teleskop Thomson 39x40 dan juga pompa AGH mano besar, kalian bisa tebus murah di harga promo Rp900.000 aja. Dan untuk promo paket full set yang kedua menggunakan teleskop Discovery dan juga pompa AGH mano besar, kalian bisa tebus murah di harga promo full setnya di Rp1.400.000 aja. Dan yang ketiga di sini untuk promo paket full set yang ketiga menggunakan teleskop dari West Hunter dan juga pompa AGH mano besar, kalian bisa tebus murah di Rp1.750.000 aja. Dan yang terakhir untuk teleskopnya yang lebih besar dan juga lebih mantap, ada promo paket full set dari Markul Wolfrin ya 416x44 SFIRG yang tipenya FFP dan juga sudah lengkap sama pompa AGH mano besar. Kalian bisa tebus murah di harga promo Rp2.500.000 aja. Dan nanti setiap pembelian senapan angin dan juga beserta teleskop dan juga pompa akan kita settingkan langsung dari sini ya sobat bedilers. Dan akan kita buatkan video akurasi unit sebelum dikirim. Nah, selanjutnya saya juga akan tes akurasi untuk unit Predator OD38 chamber monolet laras 55 dan juga Predator OD38 chamber tumpuk yang popor lipat. Kira-kira untuk akurasinya mantap yang unit yang mana nih sobat bedilers? Langsung aja ya kita meluncur ke lapangan. Oke sobat bedilers, di sini kita akan tes senapan angin yang pertama. Ada senapan angin dari Predator OD38 chamber monolet laras 55 ya.
Dan di sini untuk tes akurasinya menggunakan teleskop dari Markul Wolfrin 416x44 SFIRG yang tipe FFP. Dan di sini untuk mimisnya menggunakan jenis dari Hercules 13,6 green, tekanan angin ada di 2000 PSI. Lalu untuk sasaran ada di jarak 25 meter yang ada di papan kartu sebelah sana. Oke, langsung aja ya, kita akan mulai untuk tes akurasinya. Dan di sini untuk unitnya, single shootnya ini sengaja dilepas ya sobat bedilers. Kita bikin untuk titik perkenaannya dulu. Di situ ya sobat bedilers untuk titik perkenaannya. Selanjutnya kita akan buat tes akurasi. Dan nanti untuk tes akurasinya kurang lebih 5 sampai 6 kali shoot. Agak ke atas sedikit ya dari titik perkenaan. Oke, lanjut untuk tembakan yang kedua. Nempel titik perkenaan. Masih nempel ya sobat bedler sama titik perkenaannya. Lanjut ya untuk tembakan yang ketiga. Masih sama menggunakan mimis Hercules 13,6 green di jarak 25 meter. Rapet ya sobat pedilers. Tembakan yang keempat. Masih rapet dengan tembakan yang pertama. Selanjutnya tembakan yang kelima. Agak ke atas sedikit ya sobat bedilers. Tembakan yang keenam ya. Masih menggunakan mimis Hercules 13,6 green. Kita ulangi lagi, tambah satu shootan lagi ya. Jadi ini tembakan yang ketujuh. Rapet ya sobat bedlers. Sekarang kita akan cek untuk tekanan anginnya di 1900. Tekanan masih di 1900 ya, dari 2000 PSI kurang 100 PSI aja ya, dapat 7 kali shoot tadi, jadi 1900-an. Sekarang kita cek aja ya ke sana untuk hasilnya. Dan untuk tes akurasi ini kita lakukan di ruangan terbuka ya sobat bedilers, di jarak 25 meter. Nah, ini dia ya untuk hasilnya. Di jarak 25 meter ya, masih rapet di satu jari. Oke, selanjutnya kita akan tes akurasi senapan angin yang kedua. Oke sobat bedilers, sekarang kita akan tes akurasi senapan angin yang pertama nih sobat bedilers, Pesona Predator OD38 Popor Lipat. Dan di sini untuk mimisnya masih sama menggunakan jenis Hercules ya, 13,6 green. Dan untuk teleskopnya juga sama menggunakan teleskop dari Markul Wolfrin 416x44 SFIRG yang tipe FFP. Dan untuk tekanan angin menggunakan di 2000 PSI, lalu untuk jaraknya ada di 25 meter yang ada di papan kartu sebelah sana. Langsung aja ya sobat bedilers, kita mulai untuk tes akurasinya. Kita buat untuk titik perkenanya dulu ya.
itu ada di kanannya dari tembakan yang pertama tadi ya, dari unit yang kita tes akurasi tadi. Agak bawahnya ya, tapi kanan bawah ya sobat Bedlers. Dari apa? Dari unit sebelumnya ya. Dan sekarang kita mulai untuk tes akurasinya. Ini tembakan yang pertama. Agak bawah sedikit dari titik perkenaan. Kita lanjut ya untuk tembakan yang kedua. Dan di sini untuk Predator OD38 chamber tumpuk yang power lipat ya sobat killers. Ini unitnya itu powernya sangat besar sekali ya. Jadi bisa dibikin untuk buruan medium ataupun big games. Nempel ya sobat Bedlers. Kita lanjut untuk tembakan yang berapa? Ketiga apa keempat? Ketiga ya. Dan di sini nanti kalau sobat Bedlers untuk powernya merasa kekencengan, itu nanti bisa dibikin irit, kita kasih per cadangan ya. Yang lebih lunak ya untuk pernya. Dapat ya sobat Bedlers. Tembakan yang keempat. Masih rapet ya. Tembakan yang kelima ya. Masih sama menggunakan mimisnya Hercules ya, 13,6 green di jarak 25 meter. Rapet ya sobat Bedlers. Mantap ya. Tembakan yang keenam. Yang terakhir. Tembakan terakhir ya. Jadi unitnya ini powernya besar ya, bisa untuk medium ataupun big games. Dan bergaransi juga ya sobat Bedlers, spesial racikan dari CV Trisen Indonesia. Yuk tembakan yang terakhir. Agak ke bawah sedikit ya. Udah ya. Oh, kita kasih satu tembakan lagi ya. Soalnya anginnya turun nih, tekanan anginnya. Oh ya, soalnya itu untuk unitnya ini tekanan anginnya turun, jadi untuk tembakannya itu otomatis juga ikut turun ya. Turun. Untuk akurasinya. Ya, kembali lagi. Kembali lagi ke tembakan yang sebelumnya ya. Sekarang kita cek untuk tekanan anginnya. Di masih berapa ini Indri? 1400. Sebentar ya, kita cek dulu. 1400 ya. Ya, 400. Untuk tekanan anginnya di 1400 ya, dari 2000 PSI. Jadi berkurang di 600 PSI ya sobat Bedlers. Soalnya pernya ini pakai yang kaku ya. Powernya otomatis besar untuk apa namanya? Yang dikeluarkan untuk anginnya juga besar. Langsung aja kita cek ya untuk hasilnya. Dan di sini untuk jaraknya kita bikin di 25 meter di ruangan terbuka ya. Jadi meskipun ada angin, ada hujan, itu nggak masalah ya sobat Bedlers. Nah ini dia untuk hasilnya. Satu jari ya. Dan ini untuk yang nyelewar satu, ini untuk tekanan angin yang turun tadi. Terus kita ulangin lagi, tembakannya masih balik ke titik seperti ini. Dan ini perbandingan sama Predator OD38 chamber monolite. Dan ini yang Predator OD38 chamber tumpuk pakai popor lipat seperti ini. Untuk kedua unitnya ini memiliki akurasinya yang sama-sama mantap dan juga powernya yang hebat. Nah itu dia ya sobat Bedlers, untuk akurasi dari kedua unit yang memiliki power besar. Ada Predator OD38 chamber tumpuk menggunakan popor lipat, dan juga ada Predator OD38 menggunakan chamber monolite. Jadi kalian tim mana nih sobat Bedlers, silahkan komen aja di bawah ya. Dan semua unit dari CV Trisen Indonesia ini berkualitas dan bergaransi ya sobat Bedlers. Dan setiap pengiriman di CV Trisen Indonesia akan kita tes akurasikan maksimalnya, minimalnya di jarak 25 meter.
Dan untuk proses videonya itu nanti akan kita kirim ke sama konsumen. Dan nanti setelah video tes akurasi, kita juga akan bantu rekomendasikan ya untuk mimis apa yang cocok nih untuk unitnya. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi ya untuk mikir mimis apa yang cocok, seperti itu. Dan nanti setiap pembelian teleskop dan juga pompa juga akan kita settingkan langsung dari sini. Jadi waktu sampai, Sobat Bedilles tinggal pakai aja. Nah, untuk Sobat Bedilles semua yang berminat dengan promo-promo yang ada di CV Trisen Indonesia, silahkan hubungi nomor WA saya yang ada di bawah sini ya. Dan jangan lupa untuk pembayaran menggunakan rekening dari CV Trisen Indonesia. Untuk banknya ada BRI dan juga BCA. Dan buat kalian yang mau video call buat cek unit bisa ya, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi tunggu apa lagi nih Sobat Bediler, segera miliki ya produk-produk dari CV Trisen Indonesia. Dan rasakan juga untuk sensasi menembak yang tak terlupakan. Untuk saat ini sekian dulu promo dari saya, kita ketemu lagi di promo Yovanda selanjutnya. Bye-bye, salam satu laras.